Kali ini aku mau memperkenalkan pacar baruku, coy. Ini pacarku ini agak garang, terus cantik, bodinya seksi, coy. Jadi oke, dan terima kasih untuk mamaku, abangku, pacarku, saudara-saudaraku semua. Terima kasih sudah mensupport aku untuk mempunyai pacar baru lagi, coy. Jadi untuk kawan-kawanku juga yang ada gila-gilanya, itu terima kasih sudah mensupport aku juga. Jadi sekarang akan kuperkenalkan pacar baruku, coy. Ini seksi kali, coy. Seksi gila. Oke, sekarang kita akan lihat pacar baruku itu seperti apa, coy. Ini pacarku ini baru aku dapat tahun 2018 ini. Ini baru keluaran pertama tahun 2018, coy. Ini dia. Ini. Dan ini dia, coy. Jadi ini CB tahun 2018 baru keluar. Ini udah aku pakai 1 minggu sebenarnya. Jadi karena enggak sempat nge-review segala macam, jadi baru kali ini aku videokan. Karena hujan terus di Medan, coy. Kadang hujan, kadang tiba-tiba panas, ya kan? Ya, tahulah kalian. Jadi sekarang kita akan lihat aja dulu. Kita akan bedakan sama tahun 2017. Oke. Tahun 2017 dia ininya ini sama ini, pijakan kaki nyatu, coy. Jadi kalau yang tahun 2018 ini dia enggak nyatu. Nah, ini bisa dicopot, jadi dia agak kelihatan garang. Jadi satu lagi ini cakramnya ini. Cakramnya ini kan dia kalau yang lama, dia cakramnya kalau yang lama bulat aja, bulat biasa aja. Tapi kalau yang baru ini dia udah ada bunga-bunganya gitu. Baru yang satu lagi ini. Ini cupnya ini kan dia ini yang 2018 ini bolong dia ke sana, tapi yang tahun 2017 dia enggak. Dia hanya biasa aja, ini ditutup. Ini kan bolong dia sampai ke sana. Nah. Itu aja sih sebenarnya. Aku enggak pala ngerti sih masalah kereta ini. Enggak pala ngerti aku sebenarnya. Ini aku pakai baru 100 km. Orang cuman kerja-kerja aja, ya kan? Itu aja sih sebenarnya. Aku pun nggak tahu entah apa yang harus ku review di sini. Nggak pernah ngerti aku masalah kereta. Aku yang ngertinya itu make. Ini make kopling ini baru 1 minggu. Ini baru pertama kali ku pakai kopling di kota Medan ini, di kota yang penuh kemacetan ini, coy. Serius. Jadi ada enaknya juga, enaknya nyelip-nyelip dia. Nah, kalau dia udah macet parah, udahlah. Stapek. Terus malam aku servis, coy. Servis gratis. Dan ganti olinya juga gratis kalau saya servis pertama, ya kan. Baru kali ini sih pakai kopling. Enak. Enaknya pakai kopling itu dia enak, dia nyelip-nyelip. Ini kenapa sih kucingku ini? Ini kucingku ini ada gila-gila. Jadi itulah, coy, pacar baruku. Ya, semuanya harus kita syukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita, coy. Ini bukan sombong, ini hanya ya inilah diari hidupku, coy. Jadi semalam hilang, ku upload juga, ku bilang keretaku hilang. Jadi ini baru ku bilang juga karena ini adalah diary hidupku. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah mensubscribe channel ini.
Ya, terima kasih udah sampai di sini channel ini ya kan. Terus ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.